So uh, in your book, page one five six and the English book is one hundred eight. So this Watu sangaha. Watu means fiscal base, depending on which various states and their associated J seekers arise. Again there are six Watu. Chaku watu. Is the eye base? Now what two is the base? Jaku is the eye, and Jaku basada. Now, now it serves as the eye door. Now it serves as the eye base. Again, soda watu two is soda basada? The ear base. Gana watu, two? Gana basada. The nose base. Jiwa watu, two? Jiwa basada. The tongue base. Kaya what two? Kaya Pasada, the body base, and Hadiyawatu. No, not Manovatu. It is Hadiyawatu. Physical base that exists in the blood of the heart, and we call it the heart base. Sekarang wat, waduh suaranya, watu sanggaha, ya. Jadi watu berarti landasan fisik, di mana uh, tergantung pada beragam cita dan persekutuannya itu muncul ada enam jenis landasan fisik ya yang pertama caku watu ya landa uh, landasan mata juga caku pasada pintu mata sota watu uh, sota pasada di sini berarti uh, landasan telinga dan pintu telinga gana watu uh, landasan hidung jiwa watu landasan lidah kaya watu landasan jasmani hadaya watu landasan fisik ya landasan fisik yang yang muncul yang ada di dalam darah yang ada di dalam jantung yang kita sebut dengan landasan jantung jadi landasan sana landasan batin jadi ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman hadaya watu itu ada di mana so about striking image i already told you so we go to the next topic The physical basis in three spheres no, in the 11 Karma planes. So 11 gamma planes consists of the four woFO boats and human RAM and six celestial Rams. So we call no, these 11 Karma planes to be the sense sphere. So in the sense sphere, all the six no, the physical bases exist. In the fine material sphere, you know, which is Rupa Loka or Rupa Brahma realms, only three physical bases, namely Chakku Vatu, the eye base, Soda Vatu, the ear base, and Hadya Vatu, the heart base, exist. So the reason is you know, when you know, these Rupa you no know, to attain the Rupa Brahma existence, they have to develop rupa vajra jhana so you know, in a meditation to develop the rupa jhana so they have to abstain from sensual pleasure so you know, because they, you know, they give away sensual pleasure so when that rupa, rupa vajra kusla kama, condition them to be reborn as rupa brahmas they don't enjoy sense pleasure anymore. So if they don't enjoy sense pleasure, so we say you know, the the three vātu, that is gana vātu, the nose base; jīva vātu, the tongue base; and kāya vātu, the body base, do not exist. No, do not exist. They like to see the Buddha, so you know, jākhu vātu exists. And they also like to listen to the the dhamma of the Buddha, so the ear base also exists. And heartyawatuu, the heart base is you not know, the essential for the citta, you not know, the the rupa vajra citta, to depend on for their arising. Sekarang kita lihat landasan fisik di tiga alam, ya, di tiga jenis alam. Pertama di sebelas alam kama ya artinya di sebelas alam daripada kesenangan kesenangan indria di sini uh, semua daripada uh, apa kesadaran kesadaran daripada uh, apa indra indra daripada alam tersebut semua enam landasan sini ada muncul ya jadi semua lima ditambah satu muncul kalau kita masuk ke, ke dalam alam bermateri halus atau rupa loka, di sini hanya ada tiga landasan fisik yang muncul. Jadi pada saat uh, seseorang itu bermeditasi untuk mengkondisikan dia bisa terlahir di alam rupa, ya makanya dia bermeditasi dengan uh, kondisi meng mengabaikan atau mem membuang uh, kesenangan-kesenangan indriawi, ya. Karena setelah dia mencapai ke alam rupa dia tidak menikmati kesenangan indriawi lagi Jadi otomatis dia semua pada saat meditasi kesenangan-kesenangan duniawi itu dia lepas ya. Jadi dia bermeditasi sampai mencapai ke rupa wacara jana rupa wacara kusala cita yang kalau dia terakhir mengkondisikan dia terlahir menjadi Brahma dengan rupa wacara rupa wacara vipaka cita, maka dia akan terlahir di alam kesenangan di, di, alam jana hanya dengan terdiri dari cak la, caku watu landasan mata, sota watu landasan telinga dan watu landasan, landasan batin di Mana mata diperlukan oleh seorang brahma untuk melihat buddha, sedangkan telinga perlu dibutuhkan untuk mendengarkan Dhamma. Hadaya watu ini sangat penting dan sangat fisik bagi uh, brahma bermateri halus untuk munculnya semua kesadaran dan faktor-faktor mentalnya. Jadi ketiga daripada landasan inilah yang muncul di uh, alam rupa. <tik> Don't they eat any food you may ask? Yes, they don't eat any food. They don't need to eat. No, they are very happy with jannah bliss. So when you have the jannah bliss, you don't need to eat. So you may not like because you like to eat Chinese noodles. <laughs> <laughs> Karena tidak punya landasan lidah, ya. Apakah mereka tidak perlu makan di alam Brahma berupa? Apakah mereka masih makan? Ya, mereka tidak makan apa, mie pansit lagi. Ya, nggak ada. Mereka cuma hidup dengan kebahagiaan jananya yang menunjang kehidupan mereka. Di, no, di kayak pesada the body base, and again you may ask. no don't they enjoy sensual the sensual pleasure, uh, pleasure no including like the sexual pleasure again no they don't even have the male organ and the female organ so they have no <laughs> they don't need <laughs> to urinate <laughs> they don't need to go to the toilet <laughs> because they don't eat they don't drink <laughs> yeah karena ketika mereka tidak mempunyai landasan jasmani apakah mereka ada menikmati kesenangan-kesenangan jasmani indria tidak ya mereka tidak menikmati karena bahkan mereka juga tidak mempunyai perbedaan jenis kelamin ya nah, jadi mereka tidak menikmati kesenangan-kesenangan jasmani ya indria jasmani tersebut ya bahkan mereka tidak perlu ke Toilet untuk membuang air ya, karena mereka tidak tidak makan dan mereka tidak perlu membuang, kan gitu. And then number three, in the material sphere, no Aupa Brahma ends. No one to exists because no materiality exists. So Aupa Brahma didn't have any bodies. We have only mind. No, and we say again, due to their meditation power, not to attain arupa jhana and the Samatha meditation, to enter Arupa-jana, so they, they don't want to get materiality. So when Arupa, Pusala, Dhamma, condition them to reborn, as Arupa-dhamma they don't have any body, any materiality. sekarang kita lihat ya di alam tanpa materi alam awal materi atau arupa loka tidak ada waktu yang ada di sana tidak ada landasan apapun yang yang ada di sana karena tidak ada materialitas yang ada ya jadi kemudian ya kita lihat akibatnya dari akibat dari meditasi dengan kekuatan samata mereka mencapai kesimpulan <tuh> arupa Jadi di sana tidak ada sama sekali materi. Ada pengumpatannya ya kira-kira di sini. Di, ya sehingga bagaimana ah, kesadaran itu muncul dan padat apakah tidak ada landasan materinya? Ya, yeah, ya yeah, enggak. <tuh> ya makanya ada landasan materinya gimana kan? oke, oke nanti aja ya. Yeah the a good question. Uh, because no do, no material so uh, no hade watu so the chita arise, arise and perish uh, use what, what kind of watu because no watu anymore not not the base, no, no, no the base what their uh, yeah, material base no more so here we say <coughs> not this chita they can arise without depending on the hade because of the meditation power. Nah, ya. Jadi cita khusus di sini ya, di sini kesadaran itu bisa muncul dan padam tidak tergantung kepada landasan materi lagi. Ya, tidak ada landasan waktu yang perlu di, dibutuhkan di sana. Mereka cita dan cetasika itu muncul dan padam dengan kekuatan daripada meditasi, meditasi samata bawananya. The next topic is consciousness element, Vijnana Dhatu. So you know, some people they may take consciousness as the soul, you know, like the jiva atta because they say you know, the soul you know, controls all our actions and the soul you know, commands to do this and that and then it is the soul that enjoys everything. No, as the mind no, is enjoying everything and giving us uh, the command and the control no, all our actions so no, they may regard the mind as the soul and the buddha wants to say no, the mind is not the soul no not the soul so he said he divides the mind into seven consciousness elements. so when we say an element so it has its own property but it is not a living being not a living being so to show that no consciousness is not a living being just an element so he described these seven consciousness elements jadi kesadaran ini ya yang muncul dan padam banyak oh ada banyak orang yang menganggap bahwa kesadaran itu sebagai jiwa ya jiwa atau roh orang ada yang mengatakan sebagai roh jiwa jadi di sini mereka menganggap jiwa atau roh Nilai yang mengendalikan semua diri kita ya jadi apapun semua tidak namun oleh Buddha mereka mengatakan tadi tadi soul tadi juga atau jiwa tadi juga dianggap sebagai kesadaran sehingga mereka menganggap roh ataupun jiwa tadi sebagai batin ya anggapan mereka karena ini yang mengatur segalanya. Namun Buddha menjelaskan bahwa semua kesadaran atau batin itu dikelom, dibagi menjadi tujuh elemen. Ya, jadi apa saja tujuh elemen ini akan dijelaskan di sini. no, you can translate directly. I consciousness element. So it refer to the two eye consciousness, and the eye consciousness depend on the eye base for the arising. The same thing, sota Vijnana dhatu is ear consciousness element and they depend on the two ear base, on the ear base for the arising, the two ear consciousnesses. gāna-vijñāna-dhātu is two-nose con consciousness, uh, uh, we, saw, we direct translation, nose consciousness element. They refer to the two-nose consciousness And these consciousness depend on the no space for their Jadi sekarang kita lihat. Caku winyana datu, elemen kesadaran mata. Ini merujuk sebagai dua kesadaran mata, di mana mereka tergantung kepada landasan mata untuk kemunculannya. Ya, sota winyana datu, elemen kesadaran telinga. Yang dirujuk sebagai dua kesadaran telinga, yang dimana mereka tergantung kepada landasan telinga untuk kemunculan mereka. Gana Winyana Datu, ya, yaitu elemen kesadaran hidung, dimana ini merujuk kepada dua kesadaran hidung yang tergantung kepada landasan hidung untuk kemunculannya. Jiwa Winyana Datu dan consciousness element. They refer to the two tongue consciousness and they depend on the tongue base. Kaya vijnana dhatu is body consciousness element. They refer to the two body consciousness which depend on the body base. Mano dhatu the mind element. So you no know, they refer to pancha vacana and two samprajna chaita and they depend on the heart base. Mano vijnana dhatu is mind consciousness element so they refer to 76 chaita so 10 dvi pancha vinyana here and 3 mind elements 13 so you subtract 13 from the 89 the total number of chaita you get 76 chater. they also depend on the heart base so you should take note that only these 10 dvi pancha vinyana no, they depend on the eye base ear base nose base tongue base and body base and the remaining 79, no? 3 plus 76, 79 citer, they depend on the heart base. Yeah. Jadi kita lihat di sini, ya. Kemudian jiwa winyana datu, elemen kesadaran lidah yang merujuk kepada dua kesadaran lidah, di mana mereka tergantung kepada landasan lidah untuk kemunculannya. Kaya datu, elemen kesadaran jasmani, di mana merujuk kepada dua kesadaran jasmani yang tergantung kepada landasan jasmani untuk kemunculannya. Kemudian mano datu elemen batin, ya elemen batin yang terdiri dari pancadoarawijana dan dua sampaticana cita, di mana mereka tergantung kepada landasan batin untuk kemunculannya ya kita lihat di sini sudah tergantung kepada landasan batin ya kemudian mano winyanadatu elemen kesadaran batin lain elemen batin lain elemen kesadaran batin elemen kesadaran batin adalah uh, uh, itu tu, 76 cita yang bergantung kepada landasan batin untuk kemunculannya Kita mengetahui ada 89 daripada cita secara keseluruhan di mana 10 diantaranya adalah kesadaran Elemen kesadaran daripada 5 pintu Yang masing-masing tergantung kepada landasan indera masing-masing untuk kemunculannya Nah, sedangkan di kita lihat di, di sini juga dikurangi oleh tiga, tiga, ditambah dengan 3 ada 13 89 kurang 13 ada 13 elemen kesadaran batin namun di antaranya 3 elemen batin ditambah dengan 76 elemen kesadaran batin mereka tergantung kepada landasan batin untuk kemunculannya so Our body is made up of 28 types of ultimate materiality. And the mind no, can be any one of those 89, no, the chaita the, the and consciousness we call here. So, all of these, as soon as they arise, they perish. As soon as they arise, they perish. And the Buddha also described the causes. That give rise to these twenty-eight types of materiality and these, you not know, the minds, the causes. Because of the causes, you know, they arise and perish, arise again, perish. No such thing, you no, know, as a permanent, you know, a permanent thing, you no, know, which is which never dissolve and you know, which you know, which exists, you know, the, never absorb. So no such thing, and that's why the Buddha said there's no self. No ego, no soul, no, oke. Okay. Jadi uh, kalau kita melihat bahwa 28 jenis materi sejati ditambah dengan semua cita tersebut, dia selalu muncul dan padam dengan kecepatan yang sangat luar biasa, dan di sini Buddha uh, menjelaskan bahwa kesemua daripada 289 cita dan materi tersebut mereka muncul sesuai dengan sebabnya. Jadi Buddha menjelaskan semua sebab-sebabnya ini bagaimana mereka muncul sehingga dengan demikian tidak ada apapun yang kekal atau permanen yang tidak pernah padam. Jadi semua itu mengalami kepadaman. Now classification of consciousness according to basis. So, this statement, not refer to the, the chart number seven, chart number six. So, no, this is the chart number six. No, 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 chart number five point two, that's correct. That is five point one. So, again, no, so here we have. <coughs> so, these are eighty nine chapters again. No? 12 Agusala Chaita, 18 Ruthless Consciousness, and 24 Kama Sovana Chaita, and then no, 15 Rupa Vajra Chaita, 12 Arupa Vajra Chaita, and 8 Lokutara Chaitas in the brief method. And we say, no, the, this is the, heart, the the base, the name of the Vattu. So we say we have six, uh, six physical bases. What are they? Can you read? Chakku Vattu. Sota watu, gana watu, jiwa watu, kaya watu, and hadiya watu. Not the six bases. So we say chakku vinyana, no, two consciousness depend on chakku watu. The two sota vinyana depend on sota watu. Two gana vinyana depend on gana watu. Jiva vinyana depend on jiva watu. Two kaya vinyana depend on kaya watu. So these ten dui pancha vinyana, no? ten dui pancha vinyana, always depend on these you no? Know, five vatu. And there are also thirty-three chaitas that always depend on the heart base for their arising. So what are these thirty-three chaitas? You can read from here. So here, two dosa mula chaitas. And then through three manodhatu mind elements, and then three sandirana cheda, and one hasi tu pada, and then eight mahakusala cheda, fifteen rupa vajra chedas, and then no so tapati mega cheda. These three. So ten and the three, you get forty-three. So they always depend on the fiscal base for their rising. Sekarang kita melihat uh, penjelasan daripada watu sanggaha di tabel 52 tersebut. Kita di atas tetap masih menjelaskan tentang ke-89 cita yang dibagi kan. Kemudian di sini adalah nama landasannya ya ada landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah dan landasan jasmani dan landasan batin. Enam landasan landasan ya. Sekarang kita lihat kesadaran mata, dua kesadaran mata mereka tergantung kepada kelandasan mata untuk kemunculannya. Dua kesadaran telinga tergantung kepada landasan telinga untuk kemunculannya Dua kesadaran hidung tergantung kepada kesadaran landasan hidung untuk kemunculannya Dua kesadaran lidah tergantung kepada landasan lidah untuk kemunculannya Dua kesadaran jasmani tergantung kepada landasan jasmani untuk kemunculannya Jadi di sini ada sepuluh kesadaran atau sepuluh cita Yang tergantung kepada lima landasan indera untuk kemunculannya kemudian kita lihat lagi uh, untuk yang tergantung kepada landasan batin jadi di, di sini selalu tergantung kepada landasan batin di sini ya ini simak nanti bisa pertanyaan keluar dari sini uh, ada 33 ya ada 33 kesadaran yang selalu tergantung kepada landasan batin untuk kemunculannya apa saja? dua dosa mula cita ya lihat di sini aku salah coba dua dosa mula cita kemudian di di sini ada ada uh, mano datu yaitu dua sampaticana ditambah dengan panca dua rawajana ya di sini tiga kemudian tiga santirana cita dan juga hasitu pada cita kemudian maha kusala cita Rupa wacara kusala cita dan arupa wacara kusala cita, ya, eh, bukan, sudah arupa enggak. Sorry, arupa rupa wacara kusala cita dan lokutara maga cita di sini. Jadi, ini total ada empat tiga puluh tiga yang selalu tergantung kepada hadaewatu untuk kemunculannya. Jadi, kalau kita melihat sepuluh tambah tiga puluh tiga, ada empat puluh tiga cita yang mereka selalu tergantung kepada landasan untuk bisa muncul. And we have 40... 42... Two chaters that sometimes depend on the heart base and sometimes they do not depend on the heart base. The reason is, you no, know, these 42 chaters arise in Arupa Brahma, you no, know, as well as you no, know, light like in the Rupa Brahma, And in us. No, they, 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 so when they arise in the sense sphere and the, the, the Rupa, no, Rupa Brahma rams, they depend on the heart base. When they arise in Arupa Brahma, Arupa Brahma do not have no, any heart base, so they arise without depending on the heart base. So what are these 42? So they are the eight Lopa Mula Chaita. Two Mohamula Chaita, please reach. And then Mano Dwara Vachana Chaita. And then three Sandirana Chaita. Uh, here, here. No, that's and then we have to go to here. here. Eight Maha Kusala Chaita, eight Maha Kriya Chaita. And the four Arupa Vachara Kusala Chaita, four Arupa Vachara Kriya Chaita no so we say here is sotapati mega chaita sotapati mega chaita do not arise in the arupa brahma realm. so no, the the higher three mega chaita and four pala chaita so you get no, seven logudra chaita they can arise in the arupa brahma so these are forty-two. The and these four no arupa the vipaka chaita No, they uh, the rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness Arupa Brahma. So they arise only in the Arupa realm. So we can say, you know, this 42 plus 4, 46, uh, the chitta that can arise in Arupa Brahmas. <laughs> Sekarang kita melihat ada 42 cita yang kadang-kadang tergantung kepada hadaya watu untuk kemunculannya kadang-kadang tidak tergantung kepada hadaya watu untuk kemunculannya jadi apa saja kita lihat di sini 8 loba mula cita 2 mohamulacita cita kemudian yang di sini mano dua rawajana dan juga di sini 8 Tunggu. Delapan maha kusala cita, uh, kemudian delapan maha kriya cita, dan juga di siang yang di sini arupa wacara kusala cita dan arupa wacara kriya cita dan ditambah dengan uh, mulai dari sotapati mak palacita ke atas ya pala maganya nggak masuk pala cita kata jadi ada tujuh di sini jadi total kalau kita gabungkan ada 42 nanti yang menjadi pertanyaan kenapa dia kadang-kadang tergantung karena kadang apa kadang-kadang tidak tergantung itu yang lebih penting nanti alasannya kita cari kita dapat kemudian ada empat cita yang tidak pernah tergantung kepada waktu untuk ke, ke kemunculannya yaitu empat empat arupa wipaka cita karena dia merupakan kesadaran kelahiran kembali daripada A brahma arupa di alam A arupa jadi tidak tergantung kepada landasan jadi ada 46 cita yang kadang-kadang di sini yang bisa tidak muncul tanpa landasan so we finish chapter 3 we should celebrate new year eve celebration itu yang apa yang ya tuh ya, kok bisa ada dua kesadaran? mana? Dan, <coughs> kayak kesadaran tuhnya kan, so tauinya naot datu, ganawinya uh, naot datu itu kan hidung, terus yang, ridah, ah. yang, jin, yang lidah, yang ya kan lidah, kenapa terus ada dua sih? ada dua kesadaran ya? karena tiap pancaindra ada dua kesadaran. pasti, satu yang kesadaran aku salah lupaka satu kesadaran ahetuka ku salah kesadaran yang dari aku salah wipaka, satu taku, di sini juga yang dari ahetuka lupaka satu jadi dua ini satu dari yang aku salah satu yang kusala, salah tapi yang ku salah itu yang ahituka oh ya dapat ah well chapter three is short chapter four and five are long so We go to check the <laughs> Oke oke okay, <laughs> okay, <okay>, ya silakan. <tuh> di sini tadi ada dijelasin bahwasanya jiwa uh -huh. di agama Buddha tidak diakui. Uh -huh. Artinya cuma ada kesadaran yang dibagi menjadi tujuh. tujuh. -huh. Jadi pertanyaannya adalah, berarti agama Buddha tidak mempercaya adalah tidak mempercaya adanya jiwa atau roh. Yeah. terus Logikanya itu roh atau kesadaran itu berarti dari awal mulanya udah ada atau gimana? Dan apakah itu kurang atau tetap atau gimana? Atau belum? Oh, itu tanya Sebenarnya kesadaran itu sebenarnya kan, dia bisa muncul apabila ada bentuk-bentuk uh, pikiran ya atau sangkara ya sangkara pasca wijana jadi sangkara itu kalau nggak ada berarti tidak ada kesadaran kan nah, sangkara itu bisa muncul karena adanya abija abija karena tidak adanya tidak ketidaktahuan karena ketidaktahuan itu lama muncul sekarang abija muncul dari mana Sebenarnya kalau kita langkung ke dalam ke 12 patijasa samupada dia ke efek yang agak sekarang ini misalnya tanah Inilah yang melahirkan tanah ini yang melahirkan ke Abijah tadi. Jadi kalau ini sebuah lingkaran ini kita buat, Anda menulis sebuah lingkaran menjadi bulat, ya. Anda mulai dari kata-kata Abijah. Ketika Abijah ini menjadi bulat, yang menjadi tumbuhan daripada Abijah ini menjadi tanah. Jadi setelah sebuah lingkaran bulat, Anda tulis. Saya tanya Anda, dari mana mulai Anda menulis lingkaran untuk tujukan? Anda tidak bisa Karena awal mulanya sudah ditutup kembali. Jadi dari mana? Apakah semua itu tidak ada? Ya, oleh Buddha dikatakan tidak perlu mempertanyakan hal yang sejauh itu. Ya, kalau kita katakan se semua itu adalah murni, kenapa bisa muncul abija? Gitu kan? Jadi kalau Abijah muncul itu muncul dari mana? Ini semua lingkaran partizan, satu yang tidak pernah putus. Jadi dari mana datangnya tidak bertambah dan tidak berkurang, juga tidak pernah tidak ada dan juga tidak pernah ada. Pokoknya itu aja jawabannya. Oke. Okay nanti gimana caranya baik nggak ada ya oke okay. hanya pakai habinya kan? soalnya ini Gini. suaranya salah set kalau jelek si Dante harus ada itu nanti, dia juga bersuka cita dia, dia tetap tidak akan jadi karena setelah itu dia menjaga sedikit marah ya kualitas daripada maha kusala cintanya itu berkurang padahal dia dengan mengetahui uh, kama dan akibatnya makanya kesadaran-kesadaran itu yang muncul itu uh, yang bersifat maha kusala nyana sampai utam, ya kan itu kan tidak buka di itu oke okay. tetapi kalau dia melakukan dengan kualitas rendah maha kusala nyana sampai utam yang oma dia nanti menjadi bumi hetuka maha kusala nyana sampai utam yang ukata dia baru menjadi Dihetuka. nah jadi ini menjadi karena dia menjadi omaka maka dia dilari ke akar dua ke dua Ya, dia jadi lari ke itu itu kualitas di dia lari ke atas dan dia bertarung ya oke yang nabi siapa tadi ini dah sungguh yang depan dia di kualitas rendah ya dia lari ke aja ya, okay. dulu itu nanti terakhir aja ya oke okay, yang ini masih ada di depan jadi enggak ya enggak we, jadi ya we have the question time okay. yeah, no, question time okay. so otherwise we cannot go on <laughs> so Chapter four is on cognitive series. No? we call in Pali Viti. So Viti means a chain of consciousness or cognitive series that arises when a sense object appears at one of the sense door in order to be aware of you know, the the sense object. So we have six sense doors and also six sense objects. So these sense objects, no, they strike the corresponding no, sense door all the time. So when they no, strike, they, they strike the, uh, the sense door and appear in the door. So in order to know these sense objects, a series of consciousness have to arise, and that series of consciousness we call cognitive series.. Sekarang kita melihat ke rangkaian kognitif. Kognitif sebenarnya berarti berasal dari kata cognize, mengenal, ya kan? Jadi, rangkaian kognitif sebenarnya rangkaian kesadaran mengenal objek sebenarnya, ya. Jadi disebut juga dengan witi. Proses daripada kesadaran di mana witi berarti rangkaian kesadaran. Sebenarnya atau kognisi rangkaian kognitif. Jadi ini muncul ketika Uh, objek indera muncul di depan salah satu daripada pintu indera untuk mengawasi pintu indera. Jadi ini sama karena ada enam objek indera, maka muncullah enam jenis daripada rangkaian pintu indera. Now we go to the lifespan of consciousness. So in Abhidhamma, no, we describe that you know, the, the chaitas can arise and perish No, at the rate of more than 1000 billion no, by billion times per eye wing or by snap of the hand no, or the, by the, the flash of the lightning they say so in that case no, the lifespan of consciousness would be one part in 1000 billion part oh, uh, you divide 1000 billion part into no, that conscious, uh, what do you say, this snap of the hand. So, that time, that snap, you divide into 1,000 billion parts. And one part is the, the lifespan of consciousness. So, it is very short. So, it is very short. It is measured no, by the, 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 the distinct features in the arising and passing away of the chaita. So, there are three distinct features. We call you know, upāda is arising or genetic sub-moment. Titi is existing sub moment. And then benga is you know, dissolving or perishing, sub moment. So you no know, the citta and sikha they arise, you know, we call upāda, And they exist, that is Tti, and then they perish. You no, know, the Benga. So we say you no know, upada arising. Existing, perishing, arising, existing, perishing. So the time for arising is the genetic sub moment. And the existing time is also we call the existing sub moment. And the, you know, the, the perishing state is also one sub moment. So the lifespan of the consciousness is equal to this three sub moments, and we call that one consciousness moment. Chaitakana. No? So this is the lifespan of one consciousness. Jadi usia daripada sebuah kesadaran ya. Jadi kesadaran muncul dan padam pada seseorang itu dalam jumlah yang sangat luar biasa cepatnya. Lebih kurang ini 10 pangkat 12 sama dengan kira-kira 1 triliun ya kan. 12 nol ya kan 1 triliun per satu kedipan mata ya jadi satu kedipan mata itu kalau sebenarnya dicerita ini masih kalau dibahas ini masih lebih kecil <coughs> jadi anggap aja satu kedipan mata itu satu detik lah karena kalau kita lihat kemarin bingung kita nih karena dikatakan bahwa ada 200 kedipan mata dalam satu detik ya apakah anda mengintip mata itu 250 kan enggak kan tapi sebenarnya kalau logikanya saya katakan masuk Karena ketika Anda dengan tut buka mata pun sebenarnya Pada saat itu di dalam ada selaput yang sangat tipis Yang bergerak dengan sangat cepat untuk membasahi mata Jadi sebenarnya dalam ada yang berkedip dengan luar biasa sangat cepatnya di dalam Itu kita nggak nampak Kita hanya melihat kedipan kulit luar sebenarnya di dalam ada selaput yang betul-betul tipis yang membasahi mata dia senantiasa membuat mata basah jadi itu sebenarnya kalau berdasarkan ini apanya anatomi manusianya masuk tapi kita jangan hiraukan ini karena nanti membingungkan kita anggap satu satu kedipan mata itu satu detik aja deh kita nah, jadi dalam satu detik itu tersebut ada satu triliun kesadaran muncul dan padam dalam satu detik nah, jadi berarti kalau satu kesadaran itu usianya berapa detik sepersatu triliun detik ya satu kesadaran usianya seper satu triliun detik begitu kecilnya seper satu triliun Bayangkan satu detik aja belum sebentar kita lalui apalagi seper satu triliun detik satu kesadaran nah, di mana satu kesadaran tersebut dia diukur lagi ya dengan tiga momen kecil tiga sub momen jadi yang seper satu triliun detik masih dibagi tiga lagi menjadi upada titi dan bangga upada kemunculan daripada sub momen kemunculannya ketika kesadaran tadi muncul ke atas dia menjadi itu padanya atau titik kemuncul, apa waktu kemunculan momen kemunculan kemudian titik keberlangsungannya udah muncul dari dia dia berlangsung lagi titik kemudian dia padam lagi ya ketika momen kepadaman disebut bangga jadi upada titik bangga muncul berlangsung padam muncul berlangsung padam dia kan gitu Ya, jadi uh, seper triliun detik itu masih dibagi menjadi muncul berlangsung padam. Jadi sebenarnya itu satu satu ini menjadi sepertiga triliun jadinya ya sepertiga triliun detik. Nah, jadi ini tiga uh, sub momen ini ya atau karena ini disebut sama dengan satu momen kesadaran. Satu momen kesadaran kita sebut dengan cita kana. We go to the lifespan of materiality. So the lifespan of rupa No, that is outer base materiality is 17 times longer than the lifespan of a chaita. So we can say, no, the lifespan of materiality is 17 jatakhana. So no, 17 type the or 17 consciousness movement. No, consciousness movement. As one consciousness moment is equal to three sub sub-moments, so we multiply no, 17 by three. We get 51 sub moment. No? That is also the lifespan of materiality. So, as we we say, no, the for jata, chater can rise and perish no, at the rate of 1,000 billion no, in one uh, in one, the slip of the hand. So, if you divide 1,000 billion by 17, you get 58 billion. So we say, you know, the materiality is also arise and perish, arise and perish, very fast. So about 58, 58 billion times, you past pass snap of the hand. No? so very, very fast. And then, you know, the materiality also have three characteristics that is arising, existing, and perishing. And the arising of materiality lasts only for sub, one sub moment and their perishing is lasts only for one sub moment, not the same as the citta. No, the citta also arising is sub moment and perishing is sub one sub moment. So if you subtract these two sub sub-moments from 51 sub moment, which is the lifespan of materiality, so we say you know, the existing moment of materiality is 49 sub moment. Yeah. bahwa usia daripada kesadaran, sebuah kesadaran, dia mempunyai usia kira-kira usianya 17 kali usia daripada kesadaran. Ya, materi 17 kali kesadaran. Jadi kalau kita contoh, misalnya saya kasih contoh aja. Satu cita katakanlah satu detik. Jadi kalau gitu materi menjadi 17 detik panjangnya, tujuh 17 kalinya. Ya, jadi kita ketahui bahwa satu cita, dia juga usianya sama dengan tiga sub momen, ya kan? As nah, satu cita usianya tiga sub momen. Jadi kalau gitu satu materi berapa sub momen? 17 kali tiga, 51 sub momen untuk usia daripada satu materi. Nah, jadi kalau materi usianya 51 sub momen, dia juga mempunyai upada titi dan bangga, ya ke, ke, ke kemunculan, kelangsungan, dan kepadaman. Sama, materi juga mempunyai tiga. Namun, uh, untuk kemunculan daripada materi, usia kemunculannya, upadanya juga satu sub momen. Ya, dia usia daripada kemunculannya juga cuma satu sub momen. Dan usia kepadamannya juga satu sub momen. Jadi dua sub momen sudah dilalui untuk kemunculan dan kepadaman. Jadi keberlangsungannya berapa sub momen? 51 satu momen dikurangi satu sub kemunculan dikurangi satu sub kepadaman dia menjadi 49 sub momen ya. Jadi uh, dia menjadi 49 di sini ya. Logika masuk ya. So we have seen no six sense doors and then no six sense objects and then six seven bases six no sense bases So now we also get six types of consciousness again. So, you know, these are the six types of consciousness according to six sense door. So we say cakku, you no, know, dvara, the six eye uh, door. Now we call cakku vijnana, you no, know, eye consciousness. Sota vijnana, ear consciousness. Ghana vijnana, nose consciousness. Jiva vijnana, tongue consciousness. Kaya vijnana, body consciousness. So they represent 10, no, dui pancha vinyana. So the remaining 79, no, you subtract 10 from the 89, you get 79. So we call that mano vinyana, mind consciousness. Enam jenis dari kesadaran, ya. karena kita mempunyai enam jenis landasan indera, maka akan juga ada enam jenis kesadaran indera. Ya. Nah, jadi kalau di sini kita melihat Kesadaran mata, ya itu berarti dua kesadaran mata, dua kesadaran telinga, dua kesadaran hidung, dua kesadaran lidah, dan dua kesadaran jasmani. Jadi di sini ada total ada sepuluh kesadaran indera. Nah, kemudian ada dari 89 kurangi 10 menjadi 79 ini masuk menjadi kesadaran batin, ya 79 kesadaran batin. So, again, we get six types of cognitive series. So, we can name them no, depending on the sixth sense door. So, chakudwara, you just put in VT. no? Dwara VT, eye door cognitive series. So, it is the cognitive series of consciousness connected with the eye door or with the eye consciousness. So, in other words, when one consciousness appears in the eye door, so a series of consciousness that arises is called Dwara viti The same thing, sota dvara viti ghana viti jīva-dvāra-vitī, kāya-dvāra-vitī, and then mano-dvāra-vitī. And we can also name them based on these six vijñāna. So again we get you know, vijnana viti sota soda-vijñāna-vitī, ghana-vijñāna-vitī, Jiwawinya and mano Ah, jadi di sini kita lihat karena adanya enam kesadaran, karena adanya enam landasan, ada enam kesadaran, maka juga ada enam jenis daripada rangkaian kognitifnya. Ya, jadi uh, di sini kita melihat rangkaian kognitif daripada kesadaran juga dibagi menjadi enam tingkat sebagai berikut: satu. Caku Dwarawiti ya. Di sini adalah rangkaian kognitif daripada kesadaran yang berhubungan dengan pintu mata ataupun dengan kesadaran mata. Jadi ada Caku Dwarawiti, Sota Dwarawiti, Gana Dwarawiti, Jiwa Dwarawiti, Kaya Dwarawiti dan Mano Dwarawiti. Nah, itu berdasarkan uh, pintunya atau kita juga dapat mengatakan dengan Caku Winyanawiti, Sota Winyanawiti ya gana Vinyanawiti, jiwa gana jiwa winyana witi kaya winyana dan mano ya, ya, di sini ah jadi ini dapat kita sebut dengan demikian juga jadi ada enam enam jenis daripada kesadaran pintu indra then we describe you know, the causes for the arising of these cognitive series now for the arising of IDO cognitive series Four conditions no, must be must exist. So cakupasāda, the idol must be good. So if your cakupasāda is missing or it is no, destroyed, no, your eye is blind, then you cannot see. And Rupa Ramana visible object must be present. So usually we say when a Rupa Ramana visible object strikes the eye door, then no, the cognitive series will arise. But we also need these two. No? Aloga, the light must be present to see that visible object. And manasikara attention must be present. And this manasikara no, is one of the seven, the essential mental factors that associate with all with all the chaita. And this manasikara no, exists in all the chaita. And we say, you no, know, in the five door cognitive series, if the you no know, visible object appear, uh, appears, so you no, know, the pancha vacana must you no know, apprehend it, must take notice of it, and we say, you no, know, this the pancha uh, in the pancha dwara you know, vinyana citta, So again, manasikāra is present. So you no, know, the consciousness you no. Know, is only awareness of the sense object. So now that, that, the, the apprehends and take notice of the sense object is actually performed by that mano, the, the manasikara present in Panjadwara Vachana. And that is this, this, this manasikara that pay attention to the object. If manasikara you no, know, does not exist, then you no, know, the eye cognitive series will not arise. Sekarang kita melihat sebab-sebab yang diperlukan ataupun alasan-alasan yang diperlukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk kemunculan daripada rangkaian kognitif. Ini ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Persyaratannya sangat penting di sini. Jadi yang pertama kita lihat Ya, empat persyaratan yang harus dipenuhi, ya harus ada untuk kemunculan daripada caku rawiti rangkaian kognitif pintu mata. Apakah saja apa saja itu? Yang pertama, caku pasada, ya ataupun pintu mata harus bagus. Ya mata, pintu mata itu harus bagus. Kalau buta ya nggak bagus ya. Jadi dia pintu mata harus bagus. Kedua rupa ramana ataupun objek penglihatan itu harus ada. Kalau nggak ada objek bagaimana bisa muncul ya kan? Nah ketiga aloka atau cahaya harus ada. Keadaan gelap kita tidak bisa melihat ya perlu. Kemudian manasikara atau perhatian harus ada apakah manasikara? Ketika sebuah objek penglihatan muncul di depan mata, ya, akan dia maka kesadaran indra akan mengarahkan ke ke pintu mata, ya kan? Mengarahkan ke pintu mata. Untuk hal tersebut kan akan muncul kesadaran mata. Nah, namun dalam hal untuk pengarahan daripada pintu mata dan kesadaran mata untuk muncul, dia membutuhkan sebuah manasikara butuh sebuah perhatian untuk mengarahkan uh, kesadaran mata itu muncul karena kalau tidak ada manasikara ketika objek ini muncul manasikara anda perhatian nggak ada anda hanya hanya anda memikirkan uh, uang 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 di kantong objek muncul di depan mata anda pun nggak tahu jadi manasikara ini dibutuhkan untuk kemunculannya Genfu conditions must exist for the arising of ear-door cognitive series. Soda pasada, the ear door must be good. So, if it is not good, you are deaf and you, you cannot hear. sada ramana, the sound must be present and must come in contact with the, the ear door. And akasa, space for the passing of sound, you know, must be present. For example, if you are in a soundproof room, so you know, the sound cannot pass to you, so you cannot hear. And manasikara attention must be present also. No, if you don't pay attention, no, do, do, do the, no the sound that strikes the appears in the ear door, and you are thinking of no, you are chatting with your friend nobody very joyfully, you will not hear. No, no, though no, I am, I am the, the, teaching you now. No, why I am teaching if you are thinking about your house? That means you don't pay attention to what I, I say, you don't know anything. No, that's why we say attention, no? the manasikara must be present. Nah, jadi ini empat kondisi persyaratan yang harus dipenuhi, harus ada untuk kemunculan sota duarawiti, rangkaian kognitif kesadaran pintu telinga. Yang pertama, sota pasada atau pintu telinga harus bagus kalau di sini tuli berarti tidak bisa ya harus bagus kedua sadara mana atau suara itu harus ada ya kalau nggak ada suara apa mau didengar ya kan nah, kemudian akasa atau ruang untuk mem, apa untuk tempat berpindahnya suara harus ada. Ini sebenarnya kalau dulu karena mungkin pada masa yang zaman sang Buddha mereka dulu tidak mengenal adanya ru, ruang hampa udara atau apa. Ini artinya akasa di sini juga berarti udara yang ada di dalam ruangan itu yang menghantarkan. Kalau tidak ada, anda coba masuk ke ruang hampa udara, ruangan-ruangan. Tapi di sana kalau bisa dikosongkan sampai ruang hampa udara, suara tidak bisa ditransmit. Ya, ini jelas berarti di sini ruangan dengan udara di dalam yang menghantarkan. Kemudian mana sikara harus ada tanpa perhatian ketika anda melamun di sana. Kami udah ngowak setengah mati di sini. Anda tidak akan mendengarkannya. Ya, perhatian harus ada. Again, full conditions must exist for the arising of nose store cognitive series. Karena basada the nose must be good. Gana, ganda, ramana—the smell must be present, and vayo, the element, no, the air element that carries the smell not to the, the, the this gana basada, the nostril, so that no the, the smell and the nostril comes in contact, so that we say vayo must also be present, and again manasi kara attention must be present. Jadi, empat persyaratan yang harus ada untuk kemunculan daripada rangkaian kognitif pintu hidung, ya, pintu penciuman di sini. Yang pertama, gana pasada atau pintu hidung itu harus bagus, ya. Kemudian, ganda, ramana, ataupun bau tersebut harus ada ketiga di sini wayo di sini juga melambangkan udara yang disebutkan tadi atau yang bisa mengembawa daripada bau-bauan itu harus ada ya tak apabila di sini wayo itu bisa juga angin yang bergerak lebih cepat jadi karena kita berdiri sini bau yang di sana oleh hembusan angin kan sampai kemari ya. jadi kita bisa membauinya kemudian manasikara harus ada tentunya four conditions must also exist for the arising of Jiwa Dwara Witi Tangdo Cognitive Series. Jiwa Basada the Tangdo must be good, and Rasa Ramana the taste must be present. Apo, no, liquid element such as saliva must be present. So, no, when you put food no, in you, into your mouth, you, no, you don't know the taste very, no, very well yet. So, like, like, the, like the, you no, know, fried chicken, It is quite dry. If you put no, put into your mouth, it gets into onto your tongue, so you don't know the taste yet. Now when you chew it, you no know, into particles, so they dissolve in the saliva and they seep, you no, know, they seep into you know, the the tongue, so the jiwa you no, know, that we call the tongue door, jiva basada. You know, it exists you know, below the surface, just below the surface of the tongue. So when that you know, the food particles, then they dissolve in saliva, they you know, they seep into the the tongue, and they can come contact with the the the, uh, the tongue door. Only then we know the taste. So that's you know, the 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 longer you chew, the better taste you can enjoy. So if you like to enjoy food, try to chew for a long time. <laughs> <laughs> empat persyaratan harus ada untuk kemunculan jiwa dorawiti rangkaian kognitif pintu lidah yang pertama jiwa pasada yaitu pintu lidah juga harus bagus ya kan kemudian rasa ramana ra, itu atau rasa daripada lidah itu harus ada ya rasa asin rasa pahit itu harus ada kemudian apo di sini cairan atau elemen cair liquid di sini, elemen cair harus atau seperti air liur itu harus ada. Jadi di sini juga mana harus ada. Jadi air liur itu artinya kalau Anda keringkan lidah Anda sama sekali kering sama sekali, ya coba letakkan sepotong ayam goreng di di atas lidah Anda tidak merasakan apa-apa ya ketika anda mulai mengunyah sampai menjadi bagian-bagian terkecil di mana cairan-cairan air liur sudah bersatu dengan dia meresap ke dalam dia itu baru bisa masuk ke dalam reseptor lidah untuk diserap ya jadi semakin anda mengunyah rasa dari ayam goreng itu semakin ketara ketika masih besar anda taruh enggak gitu ketara ya kunyah sampai halus semakin terasa Now, full conditions must also be present. for the arising of kaya dwara body do cognitive series kaya pasada no body do must be good and Putta not the tangible object or the touch must be present and tata Patwi, firm solid element no must be present so for no the so please <laughs> for the Transmission of the pressure you know, to the body, door. So, of course, for transmission, transmittance of the, the touch and manasikara must be present. Now, you know, the our body you know, is made up of the material groups, and in every material group, you know, we have these four primary you know, material elements we call patui, abodi, jovayo. And but we has the characteristic of hardness and softness. No, so when you, no, you, you touch here, so actually you are no you are pushed a little bit there, you push there, no, you push a little. So now this pressure that you put, that you, you apply here no, must be transmitted to the the Kaya Basada, so which exists throughout our body. No, so just below the skin, not below the skin. So it, it exists there. No? So wherever you touch, if you know the touch, so kaya pasada is present. No, under that. So to, to this pressure, no, to get into that to do the kaya pasada. So it is transmitted by this. No, the we say the hardness of patwi. No, the, that we call it firm solid. The the no the. So here, no? Here, no? We call it the Ramana the touch tatta patui farm solid element. We call it. So, for example, if you <clears throat> no, you, you place ten marbles in contact with each other in a row. If you push no the, the this no, the n one, so this pressure. Transmit that to all the marble so all the marble moves. No? so transmit that from here so it push, 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 so all are moving. The same thing. No? When we touch here, no that the palm solid element, no? so they are one of the they transmit no? this push, so you press on the the Kaya basada, then you know the touch. kondisi uh, yang harus ada untuk kemunculan daripada kaya doarawiti atau rangka konektif pintu jasmani. Yang pertama, kaya pasada ataupun pintu batin harus bagus. Kedua, pota baramana atau sentuhan itu harus ada. Ketiga, tadapatawi ya itu elemen solid yang pad yang, yang, yang ya, elemen solid di sini harus ada untuk menghantarkan sentuhan itu ke Aja, tubuh apa jasmani kita ke ke pintu-pintu ke jasmani. Kemudian mana manasikara harus ada. Sekarang kita lihat di sini ya. Ketika sebuah elemen solid atau pintu mak pintu jasmani itu di mana setiap daripada kamaja rupa, kamaja materialitas yang ada di tubuh kita, dia akan mengandung patawi, apotejo dan wayo ya, elemen materi-materi uh, utamanya empat mahabuta. Nah, di mana empat elemen tersebut ya dia akan berfungsi dengan fungsi daripada sifat masing-masing. Jadi ketika misalnya kita mengambil sebuah objek sentuh, katakanlah dengan jari kita, ya padahal jari kita juga dia sudah mempunyai kayak pasada. Kita sentuh ke pipi kita. Jadi sentuhan tekanan tersebut kita merasakan tekanan daripada takda rambananya, yaitu tada batawinya, ya tada kita tekan kemari elemen solidnya terasa menekan ke dalam pintu jasmani kita sehingga ini bisa menghantarkan sentuhan ini ke, ke materialitas berikutnya dia jadi dia dihantar dari uh, materialitas yang luar hantar, dia menghantar ke dalam jadi karena tekanan tersebut ini dapat kita bayangkan seperti efek domino ketika Anda menyusun itu marble atau Anda pernah lihat bahwa kartu-kartu yang terdiri dari batu punya, yang Chinese punya kan ada yang orang pakai kartu tapi yang tebal-tebal itu. Nah, itu kalau Anda susun berdirikan dengan jarak yang cukup dekat ya, Uh, dalam jarak jangkauan susun 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 panjang membentuk efek domino mau susun gimana bentuknya. Ketika Anda menyentuh satu yang paling pangkal aja dia akan menimpa yang kedua jadi timpa 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 dia akan efek dominonya berjalan terus ya. Demikian juga di sini ya, kemudian perhatian harus ada. Yang ke pertama tadi uh, apa dikatakan uh, pintu jasmani itu harus bagus, harus ada. Pernahkah Anda merasakan uh, ketika tangan saya ini utuh, bagus? Apakah pintu jasmani di sini bagus? Bagus enggak? Ini belum tentu. Belum tentu. Pernah ada satu kisah ketika kami masih KKN, ya? KKN di waktu perguruan tinggi di Kedokteran, ada kami harus mengunjungi perkampungan kusta, ya. Ketika kita mengunjungi perkampungan kusta, kita berpes, kita artinya bergembira dengan mereka. Ada yang bawa ubi, ada yang bawa jagung, dan segala mereka masak, mereka panggang. Jadi, ada satu orang penderita kusta, dia juga memanggang ubi sambil memanggang dia berbicara. Jadi, dia panggang, 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 panggang. Udah agak lama dia bilang, ubinya kok rasanya ada rasa uh, sate panggang katanya ada daging berasa sakit, daging panggang. Jadi dia rasa ubinya dikas. Rupanya begitu dia panggang-panggang, tangannya pun terbakar. Terbakar tangannya tapi karena tidak ada reseptor di sana, ya dia tidak rasa sakit. Ya. Jadi di sini uh, jasmaninya bagus tapi pintu indranya kan enggak ada. Ujung-ujung sarafnya udah mati semua, jadi dia panggang ubi sambil panggang tangan. Ubi rasa, rasa daging panggang muncul di sana kan? Begitu dia angkat, dia lihat tangannya udah hangus. Nah, inilah, dan itu namanya dia punya, walaupun jasmani bagus, tapi dia punya uh, namanya reservatif. atau kaya pasadanya di sini enggak bagus, ya. Ini juga salah satu, jadi ini mana sikarat, tentu juga ada. So, <coughs> full condition. For the arising of mind or cognitive series. So Manodwara, the mind door, must be present. And then Dhamma Ramana, the mind object. So actually all the six sense objects no, can appear in the mind door. So they must be present. And too, no, the heart base. So for the, for the mind to depend on for its arising must be present. And again, manasikara attention must be present. Empat kondisi untuk kemunculan mano dwara rangkaian kognitif pintu batin. Jadi di sini pintu batin harus ada, ya harus ada pintu batin. Kedua, dama ramana ataupun objek batin itu harus ada. Ketiga, hadaya watu, landasan batin juga harus ada. Keempat, manasikara tentu harus ada. Now for the importance of this manasikara attention. No, we'll give you an illustration here. So we say a mother with a young baby has to get up several times every night to nurse her baby. No, just like in our country, no, the, the mother usually no, let the, the child sit beside her. So no, she, she was very attentive. So no, very often she tried to no, wrap the, the, the baby. No, with the with, the, with the cloth, no? So, so you know, she would try to, to touch whether the baby urinates. So the baby they urinate very often. So no, if the no the diapa you call it, no, that wraps the, 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 the baby is wet the whole night. The baby will get echo. no, will get cold. So no, she tried to touch it. As soon as no the baby urinates and the diapa becomes wet. So she get up, so tie change the diaper and breastfeed her and let the baby sleep again. So she also sleep. But as she was very attentive, no, she could not sleep well. So no, as soon as when she, 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 no, she, she was mindful of that, she tried to, to touch again. So that means she has to get up no, several times a night. So when it can to one month, two months, she have lost sleep for many nights. So sometimes she, she would fall asleep you know, very deeply, very soundly. So you no know, so like the you know, when you have the rain, you no know, the, like the, the we have the, the thunder. So the thunder sometimes you no know, the, you know, the thunder, you know, the, the, the sound. Very very you no know, very very loud and it is very very strong. It can even shake you know, the, the the house. Jong, 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 so it will shake the heart. But the mother is not awake. No just crawl, crawl, just you not know, sleeping. But if the baby you no, know, is awake and the baby make, makes just a soft sound, ee, 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 the mother wakes her up. Immediately she wakes up. <laughs> so that is, she is paying attention to that to this sound. So you know, when this uh, the baby sound arises. She can, she will be away, and that is what we saw no manasikara is very important. Ya, manasikara perhatian ya, perhatian di sini sangat diperlukan. Jadi, Dokter Moon memberi sebuah contoh ya, uh, terutama bagaikan seorang ibu yang merawat baby mudanya ya, uh, bayi muda ya, bukan babi muda, baby muda, bapak bayi muda ya. Oke, okay, jadi di sini um, seorang ibu macam di negeri beliau. Biasanya, kalau seorang ibu lagi mempunyai seorang bayi, ya, jadi mereka biasanya uh, menjaga, me, me, apa menjaga bayinya, tidur di samping dia ya. Jadi di samping dia artinya kalau dulu lain dengan sekarang. Dulu begitu anak bayi itu dilahirkan, mereka tidak pakai pakaian macam sekarang. Mereka kan dipakai popok dulu ya, pakai popok yang apa? kain yang dilipat entah nanti digulung-gulung lagi kan. Tangan pun aja nggak bergerak digulung di dalam ya, dulu. Nah, di bedong ya, nggak tahu lah itu. Jadi itu ya tidur di samping dia. Nah, jadi begitu dia tidur, namanya bayi kan sering aja buang air kecil kan, Begitu sering kan, jadi begitu buang air kecil kan basah, basah si ibu menggantikan, basah si ibu. Jadi bayi itu sering, jadi sepanjang malam itu biasanya si ibu itu uh, selalu bangun berkali-kali untuk mengganti popok. Karena kalau begitu bak, popoknya itu basah, tidak diganti ini kan cuaca dingin, bayi ini bisa kedinginan. Jadi, ibu itu senantiasa bangun menggantikan, "Enggak lama-lama, bangun meraba-raba, bahasa enggak diganti lagi." Jadi, ini berlangsung sampai begitu lama, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, ya, dengan tidur yang tidak terlalu cukup, ya, malah tidur sedikit. Jadi, setelah waktu yang lama, sebu -sebu seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dia kan terkadang ter ter kecapean juga bangun malam tidur sedikit suatu hari mungkin dia tidur kecapean sekali Dan, tapi dia tidur walaupun kecapean tidur perhatian dia kepada si bayi ini kan begitu kuat ya jadi waktu dia tidur karena kecapean dia bisa tidur sampai terlalu nyenyak bahkan kalau dia ngorok-ngoroknya macam kereta api saya rasa ya ah dia ngorok tapi begitu dia tidur meskipun pada saat itu hujan lebat dan segalanya guntur bersaut-sautan dengan suara yang sangat kuat ya bahkan bisa menggoncang rumah tersebut si ibu juga tidak terbangun karena kecapeannya ya tertidur uh, lelap namun dalam tidur yang lelap si bayi jangan sempat uh, buang air kecil dan basah ketika biasanya basah si popok basah bayi tersebut akan menangis walaupun hanya suara menangis yang kecil aja Si ibu langsung bangun. "Nah, kenapa ini bisa terjadi? Suara guntur pun tidak sanggup menggoyahkan tidurnya, namun suara bayi kecil ini bisa membangunkan dia karena manasikaranya begitu kuat. Perhatian dia begitu kuat kepada bayi, bayi tersebut." ya begitu kuat lah, itu makanya mama 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 dulu begitu sayang kepada anaknya karena gitu betul gitu perhatian coba mama sekarang tidur sama baby sister dikasih apa <laughs> ya pampes ya dikasih pampes tidurlah sepanjang hari biarin ya <laughs> jadi saya ya, nah, ya ada feelingnya begitu dekat ya tapi dia dengan perhatian tapi di sini dia dengan perhatian ya Iya perasaan. Makanya kalau anak sekarang bisa durhaka sama mamanya dulu itu 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 betul-betul kalau kalau anak-anak bayi sekarang durhaka sama mama ya, kadang iya kamu kasih aku tidur sama baby sister kok, bukan sama kamu. Udah itu gak nggak pernah ganti popok lagi. Pampers ditaruh setumpuk itu ya saya pakai sepanjang hari. Gitu ya oke. <laughs> iya. Okay. Yeah. Uh, last night I forgot to tell you about you know, the second step of anapanasti. So you know, tonight I will tell you. So you know, I think you can practise well the, 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 the first step. Are you practising well <laughs> the first step? Trying to be, so we say, you no, know, the trying to be aware of the inbred and outbred by the gentle touch. No, at the nostril or any point where the touch is distinct. So you should be able no, to, to note it. So at least for half an hour or more. No? Then you can go to step two. Step two is you know, this we, we, we make this one and two, we make step two. So this is step one. No? The, he breathes in mindfully and he breathes out mindfully. We make it step one. So in step 2 when he breathes in long he understands I breathe in long and when he breathes out long he understands I breathe out long and when he breathes in short he understands I breathe in short and when he breathes out short he understands I breathe out short so at one time no you baby no the breathing no the long or breathing short. So no, these two can be taken as one step. So what is long and short? How do you know it? So no, it's up to you. You decide, you know. So this is long and this is short, like that. And uh, the, uh, the Invisuti no, what they, they suggest you is, no, so, so when you are breathing, do no, a short distance. So you know it is, no, it is short. So, when you are breathing slowly, no? so you know it is long. No? And so they say if you are breathing first no? and to very short distance, you just take it to be short. And when you are breathing slowly to a longer distance, and you just take it long. No? So, it doesn't matter no? how, how long no? it must be to be to take it as long so it's up to you now you no know, what we do is we still do the first step you no know, so we breathe in breathe out breathe in breathe out try to be aware of the touching point and you choose the most in, uh, distinct touching point around the nostril or at the upper rib then you keep your mind there no you 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 focus your mind there and you have to be aware of you not know, the inbred that is go in at that point at that touching point so you have to be aware of this inbred by its gender touch and the outbred again by the gender touch so you, know, you try to be aware of the inbred and the outbred so we say you know, if your mind is wavering you use the counting method so you breathe in breathe out you count one Breathe in, breathe out. You count two. <coughs> breathe in, breathe out. You count three. So three, four, five, six, seven, eight. No, one to eight. One to eight. You try to count. No, Daddy. Again and again. So when you can concentrate well, stop counting. So without counting, try to be aware of the in and the out And again, when you can be, you know, you can notice well, concentrate well on the in breath and out for half an hour and more. Then you use this second step. So you do as uh, the first step. while you are doing it, just try to take note whether it's short or long. So when you are you not know, breathing to a short distance, and you are breathing quite fast, so just note it to be to be short. So when you are breathing slowly, you know, to a long distance, just take it to be long. So no, we, we don't say, breathe in, breathe out short. Breathe in, breathe out, uh, breathe out long. We, you, should don't, you, you, not, not, you do. not do that. Just, just do as a, uh, step one. Just take note whether it's short or long. That's all. You know? so we increase the, the notation a little bit. And one thing you have to take notice is the length of you know, the outbreath and the length of the the, you know, the inbreath must be you know, of equal length. So it is important. Make it to be equal. Only then you can develop up to the jhana. Yeah. Jadi kemarin beliau lupa untuk memberikan tentang uh, metode meditasi tahap keduanya, ya. Jadi kita sudah dua hari belajar dengan tahap pertama katanya. Jadi ya ini uh, di mana pada tahap pertama kita hanya perlu menyadari nafas masuk dan nafas keluar itu saja pada satu titik sentuh ginia. Jadi tidak peduli nafas itu panjang ataupun pendek ya kita nggak peduli. Yang penting kita uh, perhatikan adalah nafas masuk dan nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar daripada nafas tersebut itu yang kita perhatikan ya. Itu pada tahap pertama ya. Jadi uh, ketika kita bernafas masuk pendek atau panjang kita tidak pedulikan jadi yang hanya sadar pada titik sentuh kemudian pada tahap titik kedua ini di tahap kedua ketika ia bernafas panjang ia memahami ia bernafas panjang atau mengerti ia bernafas panjang ketika ia bernafas keluar panjang ia menyadari ia bernafas keluar panjang dan juga kalau ia bernapas um, masuk pendek ia menyadari ia nafas masuk pendek ia bernapas masuk, eh, nafas keluar pendek. Ia menyadari bernapas keluar pendek. Ini tahap kedua. Berarti ketika dia uh, nafas masuk dan nafas keluar, begitu dia nafas masuk ya kita tarik masuk panjang, kita tahu itu panjang. Ketika nafas keluar panjang kita tahu itu panjang. Ataupun nafas pendek pendek kita tahu bahwa nafas keluar pendek. Jadi ini kita menyadari nafas masuk panjang uh, itu panjang dan keluar panjang dia adalah panjang. Sebenarnya kebalikannya. Jadi di di sini, kita betul-betul menyadari uh, seluruh daripada nafas masuk panjang pendek itu dengan kondisi pada panjang pendeknya. Jadi, kita juga di sini boleh mengatakan, ketika kita bernafas dengan lambat, kita bernafas dengan lambat. Terkadang itu dikatakan nafas panjang. Ketika kita bernafas cepat, kan tarik cepat cepat, cepat masuk, itu bernafas masuk uh, bernafas pendek. Jadi, ini sama dengan cepat lambatnya di sini ya namun yang paling penting ya kalau dalam memperhatikan nafas masuk nafas pendek artinya kalau kondisi di sini kita tetap menjaga supaya nafas panjang nafas masuk itu dan nafas keluar itu dengan kondisi seimbang kalau nafas masuk itu cukup panjang kita untuk nafas keluarnya kita usahakan dia seimbang namun ini harus berjalan alami jangan dipaksakan dan jangan di, jangan dikontrol Ya, tapi secara alami ketika kita bernafas tersebut kita memperhatikan seluruh nafas tersebut ya panjang ataupun pendek namun terkadang konsentrasi kita tidak bisa sana uh, kita bisa hilang kita boleh mengadakan dengan metode hitung ketika kita bernafas masuk panjang nafas keluar panjang di kita hitung satu, Ya napas masuk panjang, napas keluar dua. Ini kita, kita tetap perhatikan baik panjang atau pendek. Kita tetap masuk sekali, keluar sekali satu. Jadi ini kita selalu berhitung sampai angka delapan. Ya, jadi ini kita tetap perhatikan. Jadi uh, kalau sebelumnya dia ada bilang jangan kurang dari lima, jangan lebih dari sepuluh. Jadi ambil angka tengah delapan. Jadi kita hanya memperhatikan sampai ke tahap itu. Sometimes you may be breathing short, sometimes you may be breathing long. So let it be. No, let it be. Just breathe normally. So some people, no, you have to take note. The in-breath and outbreath should be of equal length. So when they don't take note, so some people, no, say they, they breathe in, no, they breathe in short and they breathe out long. So, like this. <laughs> so, they fall down like that. <laughs> and some people, they breathe in long and they breathe out short. <laughs> so, they fall back. So, no, if you do that, not yeah, you are not either bending forward or backward. do no, try to, be, to make it erect. and also try to make the, in, uh, the inbred and outbred to be of equal length. Okay. Yeah. dalam memperhatikan nafas tersebut kita tadi harus membuat dia seimbang ya jangan masuk dan keluar. Namun tadi sebelumnya di apa, metode hitung kita kalau bisa mempertahankan metode hitung sampai setengah jam apabila dalam setengah jam tersebut kita tidak lari kita bisa memperhatikan nafas tanpa melihat metode hitungnya ya tapi kalau hilang lagi kita kembali ke metode hitung ini bisa lakukan jadi dalam hal menarik dari nafas tersebut kita menyadari keseluruhan nafas tersebut artinya panjang pendek ya kita kita usahakan memang dia panjang atau pendek jangan masuk panjang keluar pendek seperti yang dilakukan oleh dokter Mun tadi sampai bisa tunduk ke depan atau ke, terbalik ke belakang ya itu jangan tapi memang kalau kita menjaga nafas seimbang memang sering kita bisa tertunduk ke depan ya apalagi pagi-pagi hari kita harus normal tapi karena ngantuk dia exams, <laughs> ya itu ada terjeblok ke depan ya ya oke saya rasa ada temun pergi ke apa ke toilet ya om um, ya. ya tanya jawab ya sekarang kita masuk tanya jawab oke okay, lanjut yang mau jawab the real meaning of manasikara Ah. <silence> Manasikara sebenarnya lebih cocok ke perhatian kita menaruh perhatian ini kita ada ada sebuah mawas diri terhadap kita. Iya hampir Tapi tadi si ibu padahal dia tidak sadar Dia tidur Tapi perhatian dia kan ke arah sana Kemawasan perhatian ke mawasan daripada batinnya itu ke sana Jadi itu sebuah perhatian yang lebih Ya lebih kuat ya Perhatian lebih kuat pada satu hal Sebenarnya itu aja mana sekarang Kita nggak terlalu pening Jadi pokoknya ketika Anda Uh, mendengarkan damai di sini atau ketika Anda melamun atau bagaimana uh, Anda tidak mana manasikara terhadap menunjukkan bahkan kita berjalan, berjalan dua kali di depan Anda Anda pun tidak tahu karena mata Anda terbuka karena sekarang Anda tidak ada oke okay. yang pertanyaan ada oke okay. oh, ya kan yang kalau Ayo, bukan. Oh, itu kan. Kalau misalnya ada yang kan ada juga tuh orang yang lahir tanpa rasa sakit setiap lahir. Ya. Salah satunya saya. Ya, jadi uh, saya dilahirkan dengan usia kecil dengan kondisi normal, ya. Nah, jadi ketika saya berusia lima tahun, saya demam. Kemudian kita uh, pergi ke dulu nggak ada dokter, ada mantri. Ya, oleh mantri tersebut mereka memberikan obat uh, suntik turun panas. Nah, ketika dia suntik dulu jarum dulu bukan disposable, ya jarum dulu pakai yang kaca yang saat dicuci-cuci sedikit. Ya, jadi pada dulu ketika dia menyuntik orang suntik satu dia malah cuci dia ambil obat suntik lagi. Ini berpindah. Ketika saat itu sebuah itu uh, kuman daripada Poliomyelitis berpindah. Jadi pada kejadian yang sama kami dulu di tempat kampung kami dilahirkan Sidi Kalang, ya kami tinggal uh, dalam usia yang berdekatan kami lima tahun, 10 tahun dan segala tujuh delapan tahun lebih kurang kami melihat ada sekitar delapan sembilan orang menderita polio. Nah, jadi ini apakah termasuk ahetuka? kalau sejak terlahir iya tapi cacat uh, permanen artinya maksudnya dia semuanya Eropa ah uh, cuma dia enggak berasa sakit enggak pernah enggak punya rasa sakit, gak gak punya rasa sakit. Oh hati. jadi dia pegang api atau gosokan dia enggak berasa iya kalau saya katakan iya jadi saat itu reseptor seluruh tubuhnya rusak ya jadi uh, ada sejenis penyakit saya lupa eh, bukan eklamsi apa sejenis virus ya Tuk -tuk uh, The question is When uh, one person la, uh, born be, uh, with the ahetuka cita He have the deform or we can say uh, mental retardasi or other Sometimes for this time there is one disease that the happen when, the, when when in still in the womb a kind of virus After after the baby born born born, the whole normal, nothing uh, abnormality at that side, but the baby they do not can know the sensation of touch even the sensation of touch because whole the body receptor the touch receptor Already damaged by by, by this virus. Is it, can we set this the ahituka? So you no, know, if the baby is born normal, and not if they just behave normal, so we cannot say you know, that It is the Ahituka. and when he he got these diseases. is you do some the previous bad karma. No, you have to get this, and you you cannot speak or some like that. Yeah, but the diseases the they got the diseases when when still in warm, the doctor already can get the next diagnosis. Did that happen? So for this time, usually the diagnose uh, the this diseases. Uh, in the age about three months they can they can diagnose th this kind of disease, so the doctor usually they s give the advice, you better let this baby uh, by abortion like that.: So not some even elder people. So when they have some, no, the, some accident or some the diseases, they cannot speak. They forget some like that. So it comes. So you cannot say it's a Heduka. If he is born, no, the dwi Heduka or ti hehduka, he will be no, throughout his life. He will still remain as dwi Heduka or ti Yeah, this is But one one can happen if we can say. And the, the, because of the virus, it attack the brain, the, the ner 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 nervous system. It could be when the baby born is normally, all, all normal. But the brain already damaged and it looks like mental retardation. Actually, the brain uh, damaged because of the, 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 the attack of the virus. So actually, he is not mental, mental retardation. sa tidak ada. Itu konjenital ya. Dia ya, konjenital. Ya. ya. nggak mau bisa menjelaskan nanti kita telusuri. Ya. Oke. Okay. Ya, yang lain. Ada yang Belakang ini depan depan. Oh, belakang. Oke, okay, oke. Ya, <tuh> ya ini ee uh... Mau, nanti mau tanya dokter mon, ya, okay, kan orang yang masuk jana udah pasti teh Nah. Selain dari itu apa? Apa lagi yang termasuk teh Maksudnya selain itu? Selain dari orang kalau udah bisa masuk jana berarti udah pasti teh Nah, selain ha. dari orang kalau misalnya di luar dari teh apa? Di luar dari orang bisa masuk jana, misalnya memahami abidama lah tujuh chapter semua bisa dipahami. Apa termasuk teh Apa bukan? <laughs> ya. Yeah. yeah. Dr. Mon, he has a question. Only Tihetuka can attend jana. That's okay. Is this another condition to know that the people is Tihetuka or not? Like he said, if someone can understand the whole the chapter of the Abhidhamma, can we say he is Tihetuka? Ya yeah, kan? Ya. Yeah. That's what I used to say. If you want to know you are Dvihedukā, tihotika so if you understand, a bit of up till now, you are already Dvihedukā. But even if you don't understand, we cannot say that you are No, Because no, we have the no, one example, we call the Chulapāna, so no, in the Dvihidhaka. So in the Savati, you know, in a very rich family, so you know, the they even build you no know, story house. They have only one daughter. So when the daughter came, came of age, so they are afraid you know, she might you know, the, the, you know, marry some some the, you know, the uh, not suitable person. So they, you know, they kept her on the top on the top story. And they let you know, a, uh, a young man you not know, to send you not know, the food to her. So when she met this young man every day, so they fell in love, and she ran away with this man. So they live in a very far away village, and then you know, the man has to walk to support his wife, and she became pregnant. So when she was about you know, uh, near the due date, she requested to let her go to her parents' house. No, the, the husband, no, he thought, oh, if I send her to, to her no, for the, her parents, so the parents will drive me away and they will keep my wife there. So I will lose my wife. So she said, oh, I will send you tomorrow. And the next day, I will send you tomorrow. And tomorrow, tomorrow never end. <laughs> so no, the one day, the, so the, the lady decided, well, my husband will not, not send me. So when she went to walk, she, she tried to walk alone to the parents' house. And when the husband came only in the evening, she didn't find her, her wife. So you know, she saw so the neighbor told her, Oh, your wife already you know, went home. So he tried to, to follow. Only you know, at the night time she met her, you know, about the halfway in the forest. And as she walked you know, the, the whole day, she delivered the child on the road. and it is a boy. as he was born on the road, so he was named pantaka. pantaka means the road. so mr. road, they go it. so then the husband said, now as you have already delivered the child, no need to go to back to your parents. so let's go home. so they came back. so after you not know, two years again, she became you know, pregnant again. and the same story happened again, the second child. Again, a boy. So again, they also named the panchaka. So they differentiate. They say that it's Mahapanchaka and Chula panchaka. Only when the two boys are ten years and eight years old, then the husband agree to take you know, the, the family to the the, the wise parents, the, the wise parents. And the wise parents, they were still angry with the daughter. they said you don't not the obey no the, the our advice so no we disown you we don't recognize you as our daughter anymore and your husband we don't recognize so you two go away but you leave behind the two the the, the two children they are innocent <laughs> yeah. Jadi sebuah kisah di mana tadi dikatakan bahwa Anda yang sudah mampu mengikuti abidama sampai hari ini, yakinlah bahwa Anda sudah tihetuka. Ya, akar Anda ada ada orang-orang berakar tiga semua sama ya, tidak beda laki dan cowok. Nah, sadu ya. Itu betul. Selama ini kan banyak cowok-cowok mengira mereka tihetuka, cewek-cewek duhetuka -cewek karena mereka punya akar tambahan. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi uh, jadi kan uh, uh, tadi itu kayak bagus ya kan. Jadi di sini tadi Dokter Moon juga mengatakan kalau kita tidak mengerti abhidharma pun jangan merasa bahwa kita pasti duihituka ya. Karena ada sebuah kisah di mana pada zaman Sang Buddha dulu di sebuah desa ada satu keluarga yang mempunyai seorang putri. Ya, jadi mereka mempunyai sebuah bangunan yang sampai bertingkat tujuh. Ya, ketika putrinya sudah mulai tumbuh menjadi membesar, sudah sampai remaja, dia dia menjaga supaya putrinya ini jangan nanti sampai bergaul dengan orang yang tidak tepat dan kemudian menikah dengan orang yang tidak sesuai. Jadi kemudian dia selalu uh, menjaga putrinya dan menempatkan putrinya di set, lantai tujuh daripada bangunannya dan senantiasa menjaga beliau dengan artinya hanya meng, bi, mem, mengizinkan seorang pria yang apa pekerja dia pria dia untuk mengantar makanan ke atas. Dia mengantar, jadi setiap hari hanya dia yang boleh mengantar yang lain, tidak boleh rupanya karena seringnya bertemu. Ya, si gadis tersebut jatuh cinta kepada pekerja pria yang ada yang mengantar makanan, karena jatuh cinta mereka diam-diam melarikan diri ke desa yang sangat jauh. Ya, mereka pindah ke desa yang sangat jauh dan tinggal di sana. Si suami juga tetap harus pergi mencari makan untuk membiayai keluarga dia pagi pergi sore pun pakai. Jadi sampai suatu hari ketika istrinya sudah hamil dan hamil tua, istrinya mengatakan ya bawalah saya pulang ke orang orang tua saya karena biasanya pada zaman dulu di mana para wanita dibakar pada zaman sang Buddha Buddha sendiri, mama dari sang Buddha sendiri ketika dia mau melahirkan kan pulang ke kampung halamannya, cuma begitu sampai taman alam lumbini sang Buddha sudah dilahirkan. Jadi dulu mereka begitu. Jadi si suami mengatakan dia berpikir, ya besok kita pulang. Nah, dia jadi bisa karena dia berpikir kalau saya bawa pulang ke rumah mamanya, mamanya pasti menahan dia, orang tuanya menahan dia, dan kami pasti bercerai. Ya pasti saya diusir. Jadi dia bilang besok. Nah, jadi begitu tunggu besok, kan? Istrinya nanya lagi dia bilang besok lagi. Jadi katanya tadi cumoro uh, newan, ya. Kalau zero zero seven cumoro kan, ya. <laughs> Di sini tomorrow never end Jadi dia tidak pernah berhasil, ya. Jadi uh, kemudian ketika dia tunggu suaminya tidak pernah mengantar dia. Kemudian dia uh, ketika suatu hari istri eh, suaminya pergi kerja, ya. Dia bersiap-siap dia pulang sendiri. Ya, dia pulang, suaminya pulang sore hari, melihat istrinya tidak ada. Suaminya mencari-cari tetangganya, mengatakan, "Oh, istri Anda sudah pulang ke rumah mamanya." Jadi, si suami begitu dengar, dia langsung buru-buru mengejar. Dia kejar terus sampai tengah malam, dia baru mendapatkan istrinya sudah di setengah jalan. Ya, jadi, istrinya sudah berjalan setengah jalan dengan hamil tua. Pada saat itu, bayinya terlahir di tengah jalan. Nah, jadi karena bayinya lahir di sana di tengah jalan, jadi seorang lelaki mereka melimberi namanya uh, uh, Jalan, namanya si Jalan. Jadi pantaka, pantaka itu artinya jalan. Nah, jadi karena mereka bilang, uh, karena anaknya sudah lahir ya nggak bahaya lagi. Udahlah kita pulang ke kampung. Nah, mereka pulang ke rumahnya lagi. Jadi dua tahun kemudian hal yang sama terjadi juga besoknya tetap pernah tidak berakhir dia pulang lagi istrinya pulang sendiri pulang juga dia ke sana suaminya juga mengajar juga terakhir anak keduanya mereka lahir di jalan ya dinamakan lagi namanya namanya pantaka tapi karena nama dua-dua pantaka mereka hanya membedakan pantaka besar dan pantaka kecil ya maha pantaka dan Cula pantaka Ya, jadi, ketika mereka sudah beri, beri nama itu, mereka pulang hanya ketika kedua anak tersebut sudah berumur 10 tahun. Yang pertama dan kedua, 8 tahun, suaminya baru mengizinkan mereka pulang ke rumah orang tua daripada si wanita. Namun, orang tua si wanita mengatakan bahwa walaupun sama putrinya, dia masih tetap marah bahwa kamu tidak patuh dengan uh, saya, maka kamu kami usir. Kalian dua pergi, saya nggak mau terima hanya karena anak-anak ini mereka tidak berdosa. Anak dua ini. ditinggal bersama mereka So when the two grandparents you know went to Jetavana monastery to listen to the, the 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 dhamma talk of the Buddha so they took along these two grandson and you no know, when the the elder one you no know, he comes of age that is 20 years he became iman and then you no know, meditate very soon he became an arahat. so the Buddha you no know, Gave him the duty to look after the needs of the monks in Jedavana monastery. So, the younger boy, when he came of age, he requested his, his brother, I also want to, to become a monk. So, the parents agreed at that time no, to let them become monks. So, after no, the, the elder, the elder, the, the, the Arahat, he ordained the, uh, the, the younger brother. So he asked uh, the, he told the younger brother, no, as a monk, we have no, two, no, two things to do. We must learn the teaching of the Buddha or we must undertake meditation. But you are still young, you better learn no, the teaching of the Buddha first. So he gave no, the 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 a Pali, no in Pali, just full line, no full line, a paragraph. Consisting of whole short line, so describing the, the attributes of the Buddha. Now you try to, to learn this. So Chula Pandeka tried to learn it for three months. This whole he he didn't get it by heart. So the elder brother said, "You are not suitable to the teaching of the Buddha. So you better disrobe tomorrow." You just live with your grand, you know, the rich grand, grandparents and you just become a rich man there. But Chula Pandaka didn't want you know, to to disrobe. And on that day, the, you know, the, the well known physician we call Jivaka, you no? Know, very known the the you know, the very you know, the clever the skillful physician, he came. You know, he came to this Mahapantaka. So to invite the Buddha and all the monks no, in Jitavana Monastery, no, for, for, for food, the next day. So he asked, how many monks are now? So the Mahapandaka said, at present we have 500 monks, but tomorrow, no my brother, knows, so going to disrobe, so there will be 499 monks. So no Jula Pandaka, he was no he was. Very very upset, oh my brother! No, will really disrobe me. He didn't want to disrobe, so he wept the whole night. So before no, it was dawn, uh, dawn yet. He said, "Oh, if I had to disrobe, I better go." early, he said. So he went to the gate of the Jidavana monastery. The Buddha was waiting there. No, the Buddha was waiting there. Where are you go, my son? I'm going to disrobe. Why? Well, I cannot learn. No, even a short paragraph of Pali in three months. So my brother said, "I must, I must disrobe." Well, I have no rule such, no such rule. No, just because Imam cannot, no, cannot learn. No, just uh, like the, the, the short Pali, he must disrobe. I have no, no such rule. If you don't want to disrobe, you can remain as Imam. So he was very glad. The Buddha, no, he, he gave him a, a piece of white cloth. Not just the Buddha, no, the, he created it. Now you take this white cloth, you sit no, no, on the sand, no, near my no my pregnant chamber. So you rub it and you meditate. Rajoharanam, Rajoharanam. So this cloth will not be dirty. The you just try to, to meditate. Very glad, you no. Know, he went on there and he med he meditate. So when the time comes, the you know, Jivaka came to you know, invite the Buddha and all the 499 monks to his house. So he made a big pavilion. So he let them you no know, they take their their seats. You no. Know. So after that, he's going to serve food. So you know, during the Buddha's time. No, they sub the boy rice, no, they call Yagu first. So in order to sub no, that boy rice, the Jivaga tried to ask no, the, the 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 arms bow of the Buddha. The Buddha he just put his hand on the arms bow. So Jivaga understand the Buddha would not give no, the, the, the arms bow. So no, he asked the Buddha, what is the matter? There's still one monk left in the, in the monastery. So Jivaka you know, asked one of his, uh, his attendants, you know, his servant. So you run, you not know, to the Jitavana monastery, you no. Know, so invite that monk to come. So, you no, know, why this man was going? So that you know, Chula Banaka still meditating, Rajoharanam, Rajoharanam, and he found that the the fight clothes become dirty. So he reflected. So this, this you know, the piece of cloth is, is by the pure and white. Now this dirt, where does come from? It must come from my body. So you know, at that time he already attained you know, the right concentration. So when he looked into his body, he can see penetratively. You know, and then he can also break down the body and to ultimate materialities. And he could see ultimate materialities and ultimate mentalities arising and perishing. So he, you know, he, he undertake the vipassana meditation. Anicca, Anicca, Dukkha, Dukkha, Anatta, Anatta, Anatta. So very soon he attained all the four, mega chaita and become Arahat. And when he became Arahat, he also attained all the six, you know, the supernormal powers. So that means no, when you have attained no, the, the, like the mundane supernormal powers no, in the previous life, so in one of the previous life, whatever no, the, that life, then as soon as you become Arhat, you will gain all these supernormal powers automatically. So that means Chula Pandaka, no, he had undertaken meditation no, in the past. And he had, he had already attained no, the the supernormal powers. So now, no, but he doesn't want to learn no, even a Paragraph of Pali. But in meditation, no, he is very, very, no, well very good. So when he had gained this no, the supernormal power, he created no one thousand identical persons like him. And he made this person no, one walking. One, oh no, god, they carrying water, one sweeping, and one reciting. So many in many ways he, he was making. So far then bijaga that the servant came to the monastery. Oh, so many monk. Who my should and what? So he run back to, to the to his, uh, the 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 bijaga again. Okay. <laughs> yeah. Jadi uh, ketika Sulapantaka dan Mahapantaka kembali ke rumah neneknya tadi. Uh, biasanya orang tua mereka sering apa nenek kakeknya sering mereka membawa mereka ke wihara Jetawana ya di, di mana tempat Buddha. Jadi uh, di sana ket, uh, mereka selalu mendengarkan dhamma. Ketika Mahapantaka sudah berusia dua uh, 20 tahun dia di upasambada menjadi seorang biku. Nah, ke, uh, Maha Pantaka di sana dia bermeditasi sangat sungguh-sungguh akhirnya dia mencapai arahat nah, Ketika adiknya Cula Pantaka juga sudah memasuki usia tersebut Dia juga ingin minta menjadi se seorang biku orang tuanya mengizinkan Jadi karena Maha Pantaka di sana sudah menjadi arahat lebih duluan dia yang mengurus uh, Para biku di sana, ya. Jadi dia mengatakan kepada adiknya, ya, karena kamu baru masuk menjadi biku, ya, ada dua aturan yang ha harus dijalankan oleh biku. Pertama, dia harus belajar dama. Ke ke kedua, atau meditasi. Karena kamu baru masuk baru di sini, ada baiknya kamu belajar dama dulu. Jadi, ketep, uh, Mahapantaka memberikan kepada adiknya Cula Pantaka untuk mempelajari dama, melafalkan lama hanya empat baris ayat-ayat daripada pemujian tentang kebajikan daripada Buddha tiga bulan empat bulan tiga bulan itu berjalan cula Pantaka tidak mampu menghafal walaupun hanya empat baris tersebut ya jadi uh, sejak itu uh, Mahapantaka mengatakan bahkan hanya melafalkan empat bait empat baris daripada ayat uh, uh, pemujian kepada apa pemujian kepada kebajikan Buddha Anda aja gagal berarti Anda tidak cocok belajar Buddha Dhamma ya sebaiknya Anda lepas jubah aja deh ya jadi uh, pada saat itu kemudian ada seorang uh, rabib dulu dokter ya Jiwaka Ya, Masajang Buddha, Rabi atau dokter Dokter yang sangat pintar pada saat itu Mereka uh, mempunyai uh, apa Bermaksud mengundang Buddha Untuk uh, dana makanan Beserta dengan semua para biku yang ada di sana Jadi beliau menjumpai Mahapantaka Menanyakan, uh, menyatakan hal tersebut jadi uh, Mahapantaka bilang iya boleh besok dana makanan boleh. Jadi dia uh, Jiwaka menanyakan ada berapa biku di sini. Mahapantaka menjawab kami sekarang mempunyai 500 biku di sini. Namun besok adik saya akan lepas jubah, jadi kami tinggal 499 biku. Ya udah menjadi diundang. kan Jadi karena mendengar kata itu. Culapan pantaka mendengarnya, dia menjadi betul-betul sedih. Ternyata, abangnya itu memang betul-betul akan meminta dia lepas jubah, kan? Nah, jadi, sepanjang hari dia memang uh, merasa sedih, ya, merasa sedih sepanjang hari sampai kemudian dia berpikir, "Daripada saya besok diminta lepas jubah oleh uh, kakak saya, lebih baik saya di pagi-pagi buta, saya pergi aja." Jadi di pagi buta itu tersebut Buddha berdiri Menunggu di depan gerbang Dan melihat julapan Pantaka datang Kenapa Anda mau pergi Di pagi buta begini Jadi Jula Pantaka mengatakan bahwa Kakak saya mengatakan Saya bahkan tidak mampu Melafalkan empat baris Ayat-ayat Empat -ayat baris pemujaan kebajikan Buddha Dama maka saya Harus lepas jubah jadi Buddha mengatakan Tidak ada aturannya begitu Saya tidak pernah menerapkan aturan begitu Kalau Anda mau Tetap menjadi biku Dan tidak lepas jubah ya enggak apa-apa Jadi Cula Pantaka Mendengarkan itu beliau begitu bahagianya Dan Buddha kemudian Menciptakan sehelai Kain putih Diserahkan kepada Cula Pantaka Kamu pergilah Duduk di atas pasir yang ada Di dekat kuti saya Ya, di atas di dekat kuti saya kamu duduk dan uh, usaplah kain putih ini ke dalam badan anda sambil me, sambil melafalkan Rejo Haranam Rejo Haranam yang artinya Rejo Haranam itu semoga uh, kain ini tidak menjadi kotor karenanya semoga kain ini tidak menjadi kotor karenanya dia tetap mengusap 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 uh, jadi begitu keesokan harinya mereka pergi berdana ke tempatnya. Ajiwaka di sebuah paviliun yang besar yang telah disediakan semua para biku dan buddha duduk mereka biasanya mempersembahkan makanan uh, sejenis bubur ya beras yang di di apa yang disebut yagu ya masalah yagu jadi di sana uh, mereka selalu menyajikan kepada buddha dulu. Jadi, waktu mereka mau berdana kepada Buddha, jiwa apa, apa, tadi mau memberikan kepada Buddha menutup patahnya dengan tangannya, ha, tidak mau. Jadi, uh, jiwa mengetahui bahwa Buddha tidak mau diberi dulu. Jadi, dia bertanya, "Kenapa?" Jadi, uh, Buddha mengatakan, "Masih ada seorang biku yang belum datang, masih ada seorang biku di wihara." Jadi jiwa langsung mensur, menyuruh menyuruh salah satu anak buahnya pergi untuk menjemput biku tersebut. Jadi begitu dia dalam perjalanan pergi, uh, Cula pantaka masih tetap uh, bermeditasi ya atau, uh, dengan merenungkan rejoharanam rejoharanam tersebut. Ketika dia bermeditasi Rejo rejoharanam, pada saat itu dia melihat kainnya menjadi kotor. Jadi dia berpikir. Uh, Kain ini sebelumnya adalah bersih, sekarang menjadi kotor. Berarti kotoran ini berarti datang dari tubuh saya. Pada saat itu dia sudah mencapai ke tingkat konsentrasi upacara Samadhi. Pada saat itu, jadi suatu konsentrasi, dia dapat melihat kotoran dan dia melihat ke dalam dirinya sendiri, menembus ke dalam dirinya sendiri, kemudian dia bermeditasi sampai ke tingkat wipasana. Nah, begitu mereka masuk gua dengan cepatnya dia berkembang, dia mencapai arahat pada saat itu juga dan di luar mencapai ke tingkat arahatan, dia juga berhasil meraih keenam ke kemampuan adidunyawinya, ya supranaturalnya, kemampuan supranaturalnya yang di, yang bisa diraih oleh seorang awam. Nah, begitu dia meraihnya, dia kemudian menciptakan 500 orang yang mirip dengan dirinya, ya menciptakan banyak biku yang mirip ada yang menyapu ada yang uh, ada yang misalnya mengangkat air dan segalanya pokoknya dia menciptakan begitu banyak biku yang identik dengan dia ya bekerja dengan uh, jadi kemudian uh, pelayan daripada jiwa kah sampai dia melihat begitu banyak biku yang mana yang harus saya undang dia nggak jadi dia kembali ke jiwa kada mengatakan kepada Buddha Buddha mengatakan udah balik aja mana yang kamu nampak duluan tangkap aja <silence> ya jadi di sanalah dia kembali dah. jadi jiwa jadi di sini menyatakan cula pantaka yang padahal masih dikatakan hanya empat bait daripada yang di, empat baris yang diajarkan kepada dia tidak bisa dilafalkan dia tidak mampu namun ketika dia bermeditasi dia mencapai arahat jadi jangan katakan karena tidak bisa menghafal itu dia tuhetuka ya ternyata dia tihetuka mampu mengembangkan sampai tinggal abinya ya suatu, suatu luar biasa karena kemampuan abinya tersebut sebenarnya sudah berkembang di salah satu kehidupan dia masa lampau ketika dia merampai arahat ini dia raik dan kembali dengan sangat cepat so when jiwaka to the buddha there are many monks in the jiwatawada monastery so the buddha said send your servant again just try to grab the rope of the first monk and tell him, Venerable Sir, the Buddha is calling you. So you not know, the and ran again. So when he got to Jitavana Monastery, he grabbed the, the, you know, the, the rope of the first monk he met. Venerable, the Buddha is calling you. Okay, then you go ahead. I will follow you. So Chula Banaga date you know, a birth and you not know, where they the the rope very well. He flew through the sky and he came down and take his place. <laughs> so, uh, in this story, even the Arhat, no, Mahapantaka, thought that know, his younger brother would be two rooted person, but he's not two rooted. he's still three rooted. <laughs> so in the same way, if even you you don't understand Abhidhamma, so we cannot say you are two rooted, no, because you don't, you don't read <laughs> the Abhidhamma, know? So don't worry whether you are two rooted or three rooted. Just regard yourself. I'm three rooted. <laughs> and then go to meditation. No, try to undertake meditation. No willingly try to do that. So why we are I'm not meditating. So every second no we say we are not living with moral minds and we are getting moral karma by billions every second. So, no, that is the most beneficial way of living. And it is also an art of living very you know, the, the happily and uh, the, the beneficially. So, don't worry, no, this, uh, you have the highest gain no, by meditation. So, if you attain the jhana, definitely you are three rooted. If you don't attain the jhana, so again, we cannot say you are, you are, you are not three rooted. Because, no. Your, your method of meditation may not be correct, and you don't exert the right effort, you not know, to attain the jhana, you no. Know? So anyway, if you meditate, you no, know, the, the, with the, you know, the the knowledge of karma in result, you are developing you no know, the mahakusala Jñāna, samyutta chaita. That is three rooted consciousness, and you are getting three rooted you no know, karma by many billions. So when you die from here, you will be born either as a human being or a celestial being, and you will be definitely three-rooted person. And if you undertake meditation again, very soon you will, you know, attain enlightenment. <laughs> yeah. Jadi begitu kemudian pelayan itu menangkap salah satu dari apa ya? Jadi dikatakan bahwa Buddha mengundang kamu untuk ke, apa untuk dana makan. Jadi katakan iya. Kemudian culapan taka pergi mandi berpakaian dan kemudian dia terbang ke tempat. Uh, diadakannya dana makanan ini membuktikan bahwa ketika kita tidak memahami apa-apa Jangan katakan kita bukan tiga, akar tiga ya jadi uh, sebenarnya tidak masalah apakah kita itu akar dua atau akar tiga yang penting kita mengembangkan meditasi dengan baik ya uh, kita pasti akan mendapat mahakusala cita yang sangat luar biasa ya kalaupun ke anda tihetuka Ya, tiga akar. Kalau Anda bermeditasi, tetapi metode meditasi Anda salah, ya kita mengikuti guru yang salah, maka kita juga tidak akan pernah berkembang sampai jana. Ya, namun kalau kita berakar dua sekalipun, tapi kita sudah mengembangkan meditasi dengan dengan tepat, Mahakusalanya sampai sampayutem cita ini akan muncul dalam jumlah yang sangat banyak. Dan apabila dia mengkondisikan kelahiran kita sebagai kesadaran kelahiran kita, maka pasti kita akan terlahir menjadi manusia atau dewa berakar tiga. Dengan demikian pada saat itu kalau kita bermeditasi, ya kita akan dengan cepat untuk mencapai pencerahan. Oke? Okay? perlu lagi yang lain ah Ah itu tadi ah landasan batin katanya memiliki landasan kerewanto kira ada yang banyak Nah, itu bagaimana? Bagaimana caranya? Suatu cita bisa saling mengondisikan landasan batin antara satu dengan yang lainnya, hingga terjadi suatu aksi, hingga terjadi suatu gerakan, apa terjadi suatu ucapan. Gitu, manusia mempunyai banyak landasan. Oke, ini mas ini sudah terima, jadi. Terus bagaimana caranya caranya cita tuh saling mengondisikan antara landasan batin satu dengan lainnya itu Hingga terjadi satu aksi. Jadi cita ya, bagaimana cita mengkondisikan landasan batin yang banyak itu menjadi satu aksi. Cita hanya ya, tapi matanya ke agak 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 Kurang masuk ya, cita muncul karena ada landasan batin. Ya, di sini kesadaran batin muncul karena dia bergantung kepada landasan batin. Nah, jadi, maksudnya, kalau landas kesadaran batin itu muncul karena landasan batin, maka muncullah bisa memunculkan rangkaian kesadaran pintu batin, misalnya ya kan. Nah, jadi, di dalam rangkaian pintu batin tersebut. Ah, kan banyak kesadaran-kesadaran yang muncul untuk menjadikan dia menjadi satu rangkaian, pasti banyak cita yang muncul di sini, ya banyak muncul, yang muncul pada setiap landasannya. Jadi bagaimana sebenarnya mengkondisikan itu di mana mengkondisikannya menjadi maksudnya gimana? Kurang tangkap memang. Ya, maksudnya, Oke okay, oke okay. saya coba saya coba ya. Ya yeah, saya coba ya. Ndomon. Actually, I don't get the question. But uh, what he said uh, like one a man he has so many uh, hadai watu. Because uh, so many uh, bawang cita serve as hadai watu. So the uh, the question is how the cita Can make a condition to hold hadayawatu to be one action, ya? Menjadi sebuah action, to be like one action like to move our hand. That the question. But I not so get. Not clear. <laughs> kurang jelas. Memang saya juga kurang tangkap. Oke okay, oke, okay, silakan.

tak terjadi kesadarannya ya Iya, gini aja. Saya coba dulu ya. Saya, saya coba menjawab nanti. Anda lihat betul enggak dulu, kira-kira tujuannya ya. Jadi, uh, ketika misalnya Anda mengatakan begitu banyak landasan batin, ya, oke, okay, bawang cita kan bertindak sebagai landasan batin kita juga. Ya, yang dimana dia juga adalah yang ada di dalam darah, yang ada di dalam jantung. Jadi bawang kacita itu muncul dan tenggelam begitu banyaknya di dalam batin kita. Dia bertindak sebagai landasan batin. Otomatis banyak landasan batin di sini, anggapan anda. Nah, jadi bagaimana ah, sebuah kesadaran bisa mengkondisikan sampai terjadinya kesak, katakanlah memukul nyamuk lah saya katakan. Bisa terjadi, ya. Jadi, kalau menurut saya, nanti, kalau tidak puas, kita tanyakan: ketika sebuah landasan batin itu bisa memunculkan sebuah kesadaran batin, ya, itu bermula adanya, pasti adanya faktor yang mendorong dia untuk muncul. Kesadaran tersebut, faktor yang mendorong dia untuk muncul itu apa? Pertama, harus adanya suatu cetana. Jadi, ketika nyamuk menggigit Anda di ceritanya, timbul rasa sakit. Begitu timbul rasa sakit, ya, wedananya ini kan merupakan faktor-faktor mental. Ya, dia juga uh, muncul biasanya bersama kesadaran dan cetana itu secara bersamaan. Jadi, dia cetanya itu muncul cetana marah, ya, dalam bentuk sangkara-sangkara. Marah yang mendorong cita dan cetasika menghasilkan, menghasilkan materi hasil batin Jadi hanya satu uh, Belandasan batin yang menghasilkan uh, Memunculkan kesadaran uh, Kesadaran dan, faktor, dan banyak faktor-faktor mental Yang bersekutu dengannya untuk muncul ya, Ketika kesadaran ke, uh, yang dipengaruhi oleh Faktor kesadaran kemarahan Dia menjadi dosa mula cita Dosa mula cita tersebut dia menghasilkan cita jarupa, di mana cita jarupa tersebut menggerakkan uh, tangan tersebut dan terbunuhlah nyamuk. Nah, berarti kan hanya satu landasan batin yang dipergunakan dan landasan batin lain gimana itu kan masuk ada landasan batin lain ya ber, dia berjalan sebagai landasan batin saja sebagai landasan materi sampai usianya 17 waktu momen kesadaran kalau dia tidak digunakan ya dia padam. Jadi dia padam begitu saja ya nanti muncul lagi landasan baru. Nah, jadi, semua landasan batin yang lain dia kan tidak bekerja. Dia hanya muncul sebagai landasan materi, seperti Anda sekarang punya jasmani, Anda punya landasan jasmani yang begitu banyak. Ketika Anda hanya menyentuh satu, dua jari di sini, kesadaran jasmani hanya muncul di sini, ya kan? Hanya di jari Anda muncul di sini, kesadaran jasmani di semua landasan jasmani yang ada di badan Anda kemana. Dia muncul dan padam sesuai dengan usianya 17 cita karena kemudian dia padam lagi, muncul lagi uh, materi yang baru. Jadi karena landasan batin juga adalah materi, dia juga mempunyai usia 17 kesadaran. Itu sebenarnya. Puas. Ya. Itu kalau saya tangkap sih gitu. Kalau kita tanya beliau aja pasti jawabnya gitu. Cuma kalau memang tidak puas ya mau tanya kita tanya juga kan ya. Gimana? Mau? Oh. Oke. Okay. Yang lain? Cukup untuk malam ini. Jadi istirahat ketemu jam 11 malam cowok di sini atau di sana kita gabung di sini aja ya sambil merayakan begitu tank jam 12 happy new year oke <laughs> <laughs> oke okay, okay. jadi we finish here, teman. ya teman Imaya damanu damapati patiya Pujemi, dhammanu, dhamma, dhamma Pujemi Imaya damanu dhammanu pati patiya dhamma Pujemi dhammanu patiya Pujemi With, with our holy, holy practice, practice with is the in accord, accord with the with nine Supramandan Dhammas. We pay, pay obeisance to the Buddha, the Dhamma and the, the Sangha. May these merits of mine lead me to the, to the extinction, extinction of, of all defilements. idam e punyam nibbana sa pacayo hotu may this, this merits of, of mine be conducive to my attainment of nibbana imam no punya bagam sabba satanam dema imam no punya bagam sabba satanam dema Imam, no punya bagam, sabah satanam nanti, we share our merits with all sentient beings. May all sentient beings. Beings, beings obtain the share of our merits, and be well and happy always. Sadu, <laughs> sadu, 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 may all of you you no? The happy new year eve to all of you, and may you learn Abhidhamma and meditate well, and may you attain enlightenment very soon. Sadhu, 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 and may all of you can meditate for one year.